Paralon ini kan 500 tahun nih hancur larut dalam tanahnya. Jadi sehingga timbul dari teman-teman saya sendiri gitu loh kan. Gimana sih kalau kita manfaatkan paralon ini yang bekas-bekas sampahnya? Waktu itu saya bikin lampu hias dengan tanpa harus dibakar gitu kan. Tahu-taunya mendapatkan hasil bakaran kayak gini, lebih masuk ke sini. Lampu hias, tas, peralatan harian, dan properti rumah tangga seperti bangku, meja, kursi gitu, lengkap. Harganya variatif, kalau mulai dari 50.000 sampai 12 jutaan. 12 juta itu termasuk properti, bangku, meja, kursi. Khusus yang pertama di Padang, habis itu Nusantara. Alhamdulillah berkat Yakin ya, udah go internasional beberapa negara gitu. Seperti Hong Kong, Malaysia, Singapura, Jepang, Rusia, terakhir kita kirim ke Brunei Darussalam. Kita bekerja sama yang pertama dengan pemulung-pemulung yang lingkungan, yang tukang ngumpulin sampah-sampah. Kita kerja sama dengan dia, kita beli per kilo. Terus kalau seandainya kita, itu nggak ada, kita kembali ke pengepul barang bekas. Kita ngambil barang bekasnya, kita beli.